pasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah IPD Hulu Selangor telah menjalankan satu serbuan ke atas sebuah kilang di Sungai Choh Rawang, di mana mengesaki terdapatnya aktiviti mengilang Samsu Haram. Okay, dan dalam serbuan tersebut, pihak polis telah membuat tangkapan ke atas 3 lelaki India tempatan dan 9 lelaki Myanmar. Dan dalam pemeriksaan tersebut juga, kita telah mempolehi dan merampas berbagai cecair yang disaki alkohol dan perasa dan pewarna yang disaki digunakan untuk membuat atau memproses Samsu Haram. Modus operandi dia, yang kita dapat ni cuma yang pekerja saja, yang pekerja yang membuat dia akan mencampur dari dengan RO water dengan cecair alkohol dan this pewarna.